telah sampai di Kampung Cidadap dan masih perjalanan menuju ke Kampung Nagrog. Kita tahu jalannya sekitar berapa kilometer lagi. Gitu Bapak. Ai ka hana pamana Bapak itu teh? Kamu canggih. Bapak. Siap.
Tapi ngungkuyna motor pinten buka sabaraha ratus di tetengan. Tapi tetap semangat lah nyapa. Semangat lah. Demi nah gitu memeriahkan memeriahkan buat RI lah eta. Upami nagrog. Cuman upami bicara tentang KDKM-an 13 DKM sewilayah Desa Muncang ada 13 DKM, Pak. Justru DKM Nagrog nomor 2 terbesar di Desa Muncang. Ini saya DKMT ada jiwa 719 ya termasuk anak-anak lah ya Tama. Sebenarnya Pak? Kakaknya ya 246 kakak. Mohon 50 ya, sebuah 50 lah. Sebagian besar warga kedusunan agro itu kaum petani dan buruh. Petani dan buruh? Buruh. Upami anu merantau Pak? Ayah? Seur, ya juga kita termasuk nya di antara kalangan anak muda kita anak muda, banyak lah kita mah variasi di perantauan nanti Pak. Ayam ucalan, ayam ogan udamel, ayam di pabrik Pak, gitu lah. Variasi kita mah anu merantau banyak. Sama Abdi, sama si Abdi, saya ingat Abdi, tahu ya. Ya kenal akhir di Nagrog, ya Nagrog lah antara apa asal usul Nagrog, saya kira-kira paham ya. Upami di Nagrog sebetulnya olahraga kumplit Pak. Kumplit Pak. Sepak bola. Sepak bola. Voli. Bulu tangkis. Tenis meja. Catur. Apalagi catur mah untuk kecamatan Sedong kayaknya. Kampung Nagrog yang menjuarai. Di kumaha kango tempat wisata anu itu hiji. Anu namanya Curug. Anu di Curug gitu. Ya. Itu teh. Kedua. Itu sangat berpotensi Pak. Itu teh. Kaji di Garita lah akan sangat indah karena mau jalan nanti di Pali Cipicu cuma gitu. Panggitan dina jalannya Pak jalan. Ya, mudah-mudahan kesempatan benar ada realisasi dari produknya tapi tajan ke realisasi tajan tiap saat membangun karena